Saingan Liga Bola Sepak Negara Liga Super kembali rancak di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan saingan perlawanan yang keempat bagi pasukan Kedah, perlawanan yang ketiga untuk pasukan Selangor dalam saingan Liga Super 2022 sebentar nanti. Amirul sebentar tadi gawang jalpas tinggi pemain itu. Satu umpanan cantik untuk Amir, peluang untuk pasukan Kedah di sana. Oh sayang, inilah gerakan yang hampir-hampir membolehkan Kedah mendahului satu gol kosong melalui Amir Azhar, pemain yang mewakili pasukan UiTM pada musim 2016 sebelum mewakili pasukan Penang. Ekoran kecederaan yang dialami. Oh, satu situasi yang mencemaskan. Pantas Ilham keluar menumbuk bola keluar dan satu lagi asakan dari Selangor. Satu tindakan pantas dilakukan oleh Ilham Amirullah penjaga gol pasukan Kedah. Tidak offside kedudukan Syafiq, namun sedikit laju hantaran tadi. Kayon di sana. Kayon bergerak ke depan, peluang untuk Kayon di sana dan itu dia. Oh. Satu peluang yang terbuka buat pemain import pasukan Selangor, Kayon. Percubaannya tidak tepat. Yang tetap gerakan ke sebelah tepi. Alex Ajakwa, hantaran cantik untuk Syahril. Hantaran lintang belum menjadi, namun Selangor terus mengasah. Ajakwa, Bukhari Ajmal. Dan itu dia gol. Percubaan jarak jauh dari Bukhari Ajmal, pemain kebangsaan itu meledak untuk menewaskan Ilham Amirullah. Pada minit yang ke-26, akhirnya benteng pertahanan pasukan Kedah berjaya dibocori melalui rembatan deras Bukhari Ajmal. Yang tertaung di sana, Fazli pantas hantaran cantik. Dadaan menjadi peluang untuk pasukan Selangor dan itu dia gol. Kayon menjaringkan gol pribadi yang keempat untuk dirinya, gol kedua Selangor pada minit yang ke-34. Satu kelegaan dan kegembiraan disambut oleh penyokong-penyokong Gergasi Merah di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya setakat ini. Kayon, kehadirannya diharap mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ifedayo. Keadaan nampak seperti 50-50 tadi. Quentin Cheng, satu hantaran lintang baik di sana, peluang. Tetetang bagaimana Syahril Fikri menanti di bahagian tengah. Dan ada percubaan yang tidak begitu tajam dilakukan tadi oleh Fazli Mazlan. Wantu tidak menjadi dari Desi Masel. Kayon, counter attack dilakukan oleh pasukan Selangor. Lepas Kayon bersendirian, Tetet Ong di sebelah kirinya. Gerakan ke tepi, peluang untuk Tetet Ong. Bagaimana? Syahril Fikri. Peluang. Oh. Blessing dilakukan oleh Tetet Ong sebentar tadi. Mungkin ada ruang yang lebih selesa untuk Kayon jika umpanan itu dapat dilakukan oleh pemain kebangsaan Myanmar itu. Al-Hafiz dan juga Gawanja. Lampungan yang tidak membahayakan pintu gol pasukan Selangor. Sedikit kuat untuk Yen Tetau. Quentin Cheng, Nur Hakim, rematan kaki kiri namun lemah. Terus menuju Ilham Amirullah.
Satu true pass cuba dilakukan oleh Al-Hafiz mencari Enggan Wajah juga tidak mencari. Al-Hafiz di sana peluang untuk kena melalui gerakan ini Al-Hafiz. Placing yang cuba dilakukan oleh Al-Hafiz dapat dibaca dengan tepat oleh Khairul Azhan. Nur Hakim. Kayon mencari Nur Hakim. Peluang untuk Nur Hakim dan itu dia gol. Gandengan dua pemain penyerang, Nur Hakim Hasan dan juga Kayon, membawa kegembiraan untuk pasukan Gergasi Merah di Kelana Jaya. Gol ketiga melalui pemain gantian Nur Hakim Hasan. Jang Sokwon tertewas melalui gerakan yang begitu licin diatur oleh pasukan Selangor melalui Nur Hakim Hasan. Dia daung cantik meninggalkan umpanan untuk Nur Hakim ketika ini. Daniel Asri Kayon peluang dan itu dia gol keempat Selangor. Kayon menjaringkan gol pribadi yang kelima, gol keempat Selangor. Satu lagi ledakan jaringan yang mantap dilakukan oleh Kayon. Penyokong-penyokong pasukan Selangor menyambut gol keempat mereka dalam situasi yang penuh meriah. Namun pergerakan mereka masih lagi sedikit ke bawah. Bagaimana dengan gerakan ini? Azamuddin. Oh cantik umpanan Azamuddin dan itu dia gol. Fayad berjaya mendapatkan gol pertama pasukan Kedah di hujung serangan. Muhammad Fayad, Muhammad Zulkifli Amin akhirnya berjaya menewaskan Muhammad Khairul Azhan. Lalu semangat yang tidak mudah menyerah kalah. Dan tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan Muhammad Kamil Zakaria Ismail. Kedah gagal mengambil tiga mata di Kelana Jaya malam ini. Tiga mata yang berharga untuk Selangor mengatasi pasukan Kedah. Empat gol berbalas satu.